Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MHC Tutorial. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar ya. Amin. Kali ini ada tutorial cara desain kaos gaming Free Fire di HP Android. Aplikasinya yaitu PitchArt. Kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store gratis. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya bos, supaya channel ini semakin berkembang dan bisa berbagi video tutorial yang lebih bermanfaat lagi. Setuju? Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Kalau sudah, tinggal kita checklist aja. Selanjutnya kita masukin mentahan logonya. Caranya kita klik tambahkan foto. Selanjutnya kalian pilih mentahan logo yang akan kalian masukkan ya. Kalau sudah, kita klik tambahkan di pojok kanan atas. Kemudian kalian atur aja untuk besar kecil dan posisi logonya. Klik tambahkan foto untuk menambahkan mentahan logonya lagi.
Kemudian di bagian opasitas kita kurangin semuanya ya, kira-kira di angka 80. Selanjutnya tinggal kita potong sisanya. Caranya kita klik icon stip di kiri, kemudian kita klik icon stipnya lagi 2 kali. Nah, di bagian kekerasan kita tambahin di angka 100 dan tinggal kalian atur di bagian ukuran stipnya. Kalau sudah, kita klik icon stipnya lagi dan tinggal kita hapus aja. Kalau sudah, kita checklist aja di pojok kanan atas. Bagian depan udah jadi ya. Selanjutnya tinggal kita checklist aja di pojok kiri atas. Nah, selanjutnya tinggal kita simpan ke galeri ya. Caranya kita klik icon next di pojok kiri atas, kemudian klik simpan dan simpan. Nah, sudah tersimpan ke galeri ya. Selanjutnya kita tinggal desain bagian belakangnya. Nah, yang ini kita buang aja. Caranya kita klik icon back di pojok kiri atas, kemudian klik buang. Nah, caranya seperti tadi ya bos. Jadi videonya aku percepat aja. Nah, selanjutnya tinggal kita tulis nickname-nya. Caranya kita klik teks di kanan. Nah, selanjutnya tinggal kalian tulis aja nickname kalian ya. Nah, kalau sudah kita checklist dan kalian bisa ganti font-nya. Di sini ada beberapa font yang sudah disediakan ya. Kalian pilih aja. Dan kalian tinggal atur untuk besar kecil dan posisi nicknamenya ya.
Dan jangan lupa kita simpan ke galeri ya. Caranya seperti tadi bosku. Nah, mudah kan bos? Oke, jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya bos. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.